Nggak ngobrol-ngobrol dulu, baru kita... Kamu siapin lagi nggak? Ada lagi. Halo Mas. Aura Lesti memang bak bintang kejora, guys. Bagaimana tidak, pesonanya begitu menarik saat seperti ini. Dia berswafoto dengan diapit Bamsud dan suaminya Rizky Billar. Sebelumnya kita melihat bagaimana pandangan penuh cinta Pangling Billar, begitupun Bamsud melihat kemesraan mereka berdua saat pertemuan dalam rangka meluncurkan token Leslar yang akan dilaksanakan sehari lagi, guys. Ya, tentu menarik sekali saat pembicaraan bisnis itu digelar dengan ketua MPR Bambang Susanto dan juga Kurudi. Tentu hal tersebut menambah berkah tersendiri bagi Lesti dan Billar. Apalagi penampilan Lesti yang makin hari makin tambah cantik, bikin Pangling ya bikin mata terpana saat memandangnya. Tentu hal itulah yang juga menabur berkah bagi mereka berdua. Kehangatan hubungan serta bisnis proyek baru token Leslar, Leslar Metaverse yang akan segera di-launching tinggal satu hari lagi, tentunya membuat kita penasaran dan kita doakan keluarga Lesti dan Billar akan mendapatkan berkah yang luar biasa saat penjualan token Leslar yang selalu menarik untuk kita ikuti, kita timba ilmunya tentunya karena koneksi yang mereka dapatkan. Alhamdulillah, semoga hal itu juga membawa banyak rezeki, pundi-pundi bagi masa depan Abang L dan mengguritanya bisnis Lesti dan Billar. Itulah harapan kita sekalian, mendoakan yang terbaik bagi pasangan couple cute kita, yakni Lesti dan Billar yang dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang yang tentunya mau berproses dalam rangka menciptakan sebuah hubungan dan konektivitas dalam rangka jejaring bisnis mereka, yang kita tentu sangat senang melihat kebersamaan mereka, konektivitas yang dibangun dalam rangka mengembangkan perkembangan yang namanya bisnis token Leslar yang emang udah pada tak sabar ditunggu oleh para Leslar lover. Maka bagi kalian yang penasaran bagaimana nanti cara membelinya, langsung kalian bergabung dengan Telegram milik Lesti dan Billar tentunya. Leslar, guys. Ya, karena akan dia berikan tutor secara khusus bagi kalian yang ingin nantinya membeli dan juga berinvestasi token Leslar tersebut. Terkait hal ini, terkait keistimewaan Lesti, Lesti Billar dan semuanya, tentunya banyak komentar yang menarik untuk disimak, dan simaklah ini berbagai komentar terlebih dahulu, kemudian kalian ntar kasih komen bagaimana menurut kalian.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.